Pada tahap profase, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk. Pada proses pembelahan sel, terdapat berbagai istilah dan beberapa istilah ini diantaranya yaitu ada sentromer, kromosom, kromatid, dan kinetokor. Sentromer adalah sebuah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah tereplikasi. Setiap kromosom memiliki satu buah sentromer. Kemudian, kromosom adalah benang-benang kromatin yang memendek dan menebal. Kromosom dapat dilihat mulai awal profase hingga awal telofase. Kemudian, kromatid adalah setengah dari kromosom yang telah menduplikasi menjadi dua lengan. Dan yang terakhir, kinetokor adalah daerah khusus pada sentromer kromosom. Sehingga berdasarkan identifikasi dari masing-masing istilah yang sesuai dengan pernyataan yang ada pada soal, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk adalah istilah dari kromosom. Jadi, ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal itu adalah awal dari pembentukan kromosom.